Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku. Oke, pada video kali ini tentunya aku masih mau nge-review skincare seperti biasa. Dan langsung aja aku baru mencoba salah satu serum darinya Acne Lab, yaitu serum kolagen serum plus vitamin C. Nah, jadi di sini namanya kolagen serum, tapi katanya juga ada plus vitamin C-nya gitu. Serum ini untuk brightening. Nah, kalau dilihat dari nama Acne Lab, aku yakin teman-teman pasti sepakat sama aku kalau yang pertama terbayang di pikiran kita ini skincare ini pasti dibuat itu ramah untuk mereka yang acne prone gitu. Nah, betul sekali, klaimnya serum kolagen ini dia itu untuk brightening, tapi cocok juga untuk mereka yang sedang jerawat, bahkan katanya cocok untuk jerawat meradang ya, untuk klaimnya. Cocok untuk yang punya bekas jerawat juga, bekas jerawat kecoklatan, yang baru ataupun yang memang membandel gitu, katanya cocok banget dan bisa banget gitu. Nah, kalau untuk packaging menurut aku sama kayak botol serum pada umumnya. Untuk pengaplikasiannya menggunakan pipet kayak gini, ya. Dan untuk botolnya ini benar-benar terbuat dari kaca gitu, jadi sangat harus hati-hati sih. Dan menurut aku ini nggak travel friendly banget, apalagi buat aku yang sedikit agak ceroboh gitu, jadi kalau jatuh bakalan pecah deh ini. Dan sekilas informasi lagi, si Acne Lab yang serum kolagen ini, dia ini udah BPOM, teman-teman bisa cek. Nah, untuk segi tekstur, dia ini menurut aku ada sedikit kental, nah. Teman-teman bisa lihat dia nggak yang watery gitu, tapi warnanya bener-bener kayak bening, kayak air gitu. Waktu diaplikasikan, menurut aku ini gampang banget nyerepnya, nggak lengket. Mungkin agak sedikit ada lengketnya pas di awal, tapi ini pas udah diaplikasikan bener-bener nggak kerasa lagi. Terus ada kayak sensasi dinginnya juga, jadi menurut aku pribadi nggak ada perih-perih atau gimana pun, cekat-cekit atau gimana di wajah sama sekali nggak. Kalau untuk aroma, menurut aku ini soft banget dan bener-bener kayak ngasih terapi gitu. Jadi kalau kita cium aroma yang ini bener-bener kayak nenangin gitu. Itu menurut aku pribadi. Nah, mungkin bagi sebagian teman-teman yang taunya biasanya kulit aku itu permasalahannya lebih kayak ke kusam, terus ke pori-pori, ke kering. Dan kali ini kenapa aku mencoba serum dari Acne Lab ini yang kolagen serum. Nah, teman-teman, aku mau sharing juga ke kalian kalau akhir-akhir ini permasalahan kulit aku itu agak sedikit lebih kompleks ya, dari yang awalnya cuman kayak kusam aja, terus aku cuman butuh kayak serum brightening, serum whitening, tapi sekarang aku nggak cuman butuh itu, aku juga butuh serum yang cocok untuk jerawat, karena honestly akhir-akhir ini kulit wajah aku itu sering banget berjerawat, bahkan lumayan parah sih menurut aku. Jadi aku bakal liatin langsung ke teman-teman. Cuman ini udah agak sembuh, udah tinggal bekas-bekasnya aja. Cuman benar-benar kayak bekas baru. Jadi dia masih kayak kelihatan menonjol gitu. Teman-teman bisa lihat. Ini benar-benar kayak beberapa minggu terakhir ini jerawat benar-benar kayak apa ya, silih berganti gitu, sampai bekasnya kayak gini. Jadi aku mencoba kolagen serum dari Acne Lab ini sebenarnya pas udah jerawatnya itu nggak meradang lagi, karena pas meradang itu aku agak sedikit takut ya untuk mengaplikasikan serum atau yang gimana-gimana, aku nggak tahu, aku pribadi agak sedikit takut. Jadi aku cuman bersihin wajah aja sebersih mungkin gitu. Jadi pas jerawatnya udah nggak meradang lagi, aku aplikasikanlah kolagen serum ini dengan tujuan biar jerawatnya cepet sembuh, terus bekasnya juga cepet kayak hilang gitu, terus nggak nimbulin bekas yang parah, itu niatnya sih. Karena memang menurut aku sih pas aku lihat jerawat ini udah numpuk dan kayaknya udah perlu penanganan deh untuk bekas jerawat ini. Nah, akhirnya aku coba inilah yang kolagen serum, karena di sini katanya serum ini untuk brightening juga, ada vitamin C-nya, ada kolagennya juga untuk ngobatin kayak jaringan-jaringan kulit yang rusak karena bekas jerawat juga. Terus juga cocok untuk kulit yang jerawatnya benar-benar numbuh juga gitu. Jadi aku cobalah. Dan kalau untuk jerawat meradang aku udah bilang aku belum pernah coba, tapi kalau untuk bekas jerawat, untuk tipisin bekas-bekas jerawat yang baru, menurut aku ini cocok banget karena menurut aku progresnya kelihatan banget di wajah aku. Nah, ini aku baru pakai baru seminggu sih lebih kurang, dan aku merasa kayak ngebantu banget, progresnya kelihatan banget.
So, bagi teman-teman yang mungkin punya permasalahan yang sama dengan aku, yang kulitnya kepon, yang bermasalah dengan jerawat, dengan bekas jerawat, yang bekas jerawat baru, bekas jerawat yang bandel, yang lama-lama gitu, mungkin si serum kolagen ini bisa jadi rekomendasi ataupun opsi untuk teman-teman gitu. Oke teman-teman, sekian dulu review dari aku hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.